Hello guys, welcome back to my channel. Okay, so hari ni aku nak tunjuk lah apa dia ni, aktiviti aku hari ni. Nanti aku tunjuk lah apa yang ada dekat kotak. Kotak pula. Apa ni ada dalam sangkar ni? So, dalam ni aku ada gunting, ada sponge. So, yang ni sangkar ni aku nak bersih lah. So, kita ada tetamu guys, tetamu baru nanti. So, kita tengoklah siapa tetamu kita eh. So, aku nak cuci dulu. Okay, aku tengok eh. Bapak kotor tu. Bapak kotor siap. Tu siap guys. So, aku nak bagi dia cuci lah. Bagi baru balik. Okay. Okay. So, stay tuned. So, jom kita cuci. Okay. So, sekarang ni kita buka dulu dia. Kita buka dulu punya cable tie ni. Cable tie ni aku buka dulu lah. Sebenarnya rangkaian ni dulu aku bela lovebird. Aku tak tahu berapa bulan kat lovebird tu umur dia. Jadi sangkaian ni ada dulu tapi dia tak tahan lama. So dia hayat dia tak panjang lah. So tak ada lah. So sekarang ni aku dah potong. Aku dah potong semua dulu. So bagi dia clean dulu lah. Okay. Okay. Yang ni ni apa ni? Ni dia punya tempat breed untuk ni lah, untuk siapa, untuk burung yang masih kecil. So kita ni lah, kita pakai ni. Tapi ni dah kering tau ni. So ni aku nak bagi dia cuci, bagi dia clean up dulu. Sama juga dengan tu langkah tu kan. So ini aku bagi, nak bagi cuci lah. Kotor tu, kotor, serius kotor. Kita bagi cuci dulu guys. Okay, stay tuned. Okay. So ni perkembangan terkini eh. Perkembangan terkini. Jadi dah bersih lah. Aku dah buang semua kotak-kotak kat tepi dia. So aku nak bagi dia ni. Kalau korang tengok kan, detail sikit. Ada air kan. Ada air lagi kat sini. Ni aku nak bagi dia kering-kering dulu. Bagi kering-kering dulu kan. Tu barulah kita letak tetamu undangan. Kan guys eh. Yang tadi yang korang tengok eh, yang aku dah suci lah tadi. Tempat tempat apa ni, tempat alas untuk dia punya taik lah. Punya taik kita letak kat dalam. So aku cuci-cuci dulu. Nanti next tu aku akan tunjuk tempat dia, apa yang ada kat dalam ni, dia punya tu apa benda semua lah. Okay. Okay guys, so ni kita dah cuci. Aku dah cuci semua bagi dia cantik kan. Dah cuci. So sekarang ni aku restock untuk makanan ni. Makanan untuk ni, untuk 3 ekor ni. Untuk diorang makanan dah habis. So diorang makan pancit. So benda ni manis sikit lah. So berbanding dengan ni, ni tak manis. So dia macam macam bijirin juga lah. So dia boleh makan. So aku restock. So now ni aku nak set up tempat tetamu undangan kita yang baru. Okay. So let's go. Okay. So apa nak dah ada lah sebenarnya. So aku just ambil yang bekas lama ni, aku akan letak dalam ni. Sebab aku nak benda ni kalau kena asingkan tau, ni benda ni dia akan pecah. So aku kena asingkan ni, baru aku boleh letak dalam tu. Okay, kita ambil lah macam ni lah. Thank you.
tak jatuh dekat tempat yang biru tu kan. So dia jatuh dekat tempat putih ni. Alright. Okay. Lepas tu baru kita masukkan benda ni kat dalam tu. Ni kita akan masukkan dalam tu eh. So dari sini. Alamak. Okay. Dari tu lah. Okay. So kita akan tabur. Tabur je. Sini. Nampak. Okay. Macam tu lah. Lepas tu. Mampus. Tak boleh keluar. Okay. So tu lah. Macam tu lah. Korang boleh nampak kan. So aku nak tabur sikit lagi lah. Okay. So ni aku tambah lagi. So, aku nak bagi dia dalam dah. Nampak. Selesa lah dalam ni. Nampak tak guys? Saya kena tabur je. Bagi dia penuh. Tepi-tepi tu. Okay. Barulah cantik. Okay. So aku nak tengok korang tengok eh. View kat dalam ni. Bagi korang masuk. Macam ni guys. Nampak tak guys? Nampak eh. Nampak je. So aku buat keluar lo telefon. Aku dah tengok balik. So guys, sangka yang daripada tak berapa nak cuci, jadilah macam ni. So sekarang dah siap. So benda dah siap lah. So aku tabur, tambah sikit tadi. So aku tambah sikit, nak bagi dia tebal lah. So dia tak ada macam, ada macam ni kan. Ada yang gario. So, jom kita tengok kita punya tetamu undangan dia adalah siapa ya? Inilah tetamu dia. Sorry. Terkejut mak kau. Okay, so ni aku baru dapat anak baji. Nak bagi. So ni bukan mak bapak dia orang. Ini aku beli apa ni, separate lah. So aku dapat separate ni. Hello. Hi. Apa? Betul. Nama macam ayam lah. So aku beli warna hitam lah. Gila lagi. Kepala kucing tiga tengah pedagang. Kepala tengah kan. Dia warna hitam. Sebab sebenarnya aku dah ada dah. We'll be right back.
jom. Ha. Okey. Gerak, gerak. Ha. Masuk. Masuk dah. Ha. Masuk. Masuk. Tak mau. Ha. Yee. Dia dah dapat rumah baru, guys. Ha. Hello. Cik. Suka? Ha, suka tak? So, rumah baru dia. Ya, yeah. So dah siap. Itu saja. Thank you for watching, guys. Bye bye. Hey, say bye bye. Say bye bye. Bye bye. Ciao. Okay, guys. Thank you for watching. Hope you guys enjoy the video. Bye bye.